Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Gadget kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur, di video kali ini Gadget mau berbagi lagi, Lur ya. Berbagi tentang rumah burung walet, Lur. Meneruskan bikin skema atau tata cara bikin rumah burung walet sampai papan nanti sampai itu. Nah, ini skemanya yang apa lama. Nah, bikin rumah burung, tata ruang turun sudah. Nah, yang terakhir tata ruang turun, guys ya. Nah, ini serat tata ruang turun rumah burung sudah. Sekarang papan, guys ya. Caranya pasang papan burung walet, papan sirip rumah burung walet. Ini Gadget berbagi saja, tidak menggurui, karena banyak cara, guys. Ini Gadget berbagi yang biasa Gadget terapkan, yang biasa Gadget pakai, guys ya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Gadget channel, matur thank you. Oke, guys, ini Gadget mau bikin gambarannya. Ini buat skema contoh saja, nanti di akhir video saya bikinkan skemanya. Nah, seperti itu. Ini buat contoh saja. Seperti ini, guys ya. Ini hitungannya rumah burung dulu, rumah burung kosong ya. Tingkat bawah atau atas atau pokoknya ini rumah burung. Ini kalau rumah burung kosong atau dipotong jadi dua, disekat jadi dua. Yang biasa Gadget itu apa? Pakai itu sekatan, guys ya, karena Gadget biasa itu disekat jadi dua rumah burungnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini start dari LMB, lubang masuk terus pergi sini, Gadget sekat jadi dua. Ini yang atas sendiri, yang bawah pun biasanya Gadget sekat juga jadi dua. Nah, maknanya kalau caranya pasang papan itu, nah, itu di sini sama di sini, guys ya. Ini sudah ada sekatan tengah, ini ditutup mati. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini Gadget sekat sekali biar nanti senang saudaraku ya. Seperti apa? Nah, seperti ini, disekat sampai sini. Oke, ini lubang LMB. Sini depan, guys ya. Depan, sini belakang. Ini lubang LMB. Ini sekatan yang pertama. Ini sekatan kedua. Sudah. Oke. Ini Gadget ikut yang dari video pertama, guys ya. Dari video pertama. Dari video apa? Start bikin rumah burung walet itu, nanti Gadget sambung terus sampai pasang papan, pasang Twitter dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, guys. Ini depan. Nah, ini lubang LMB seperti ini. Nah, arahnya adabnya seperti ini kalau LMB-nya di sini, guys ya. Ini LMB-nya. Nah, itu cara pasang papannya seperti ini, guys ya, arahnya. Nah, arahnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Arah papannya itu pasangnya seperti ini pasangnya. Nanti ukurannya Gadget bagi tahu, guys ya. Nah, seperti ini. Ini karena lubang pergi sini, ini bisa terus pergi sini, guys ya, papan. Nah, seperti ini papan juga. Sama atau enggak sama, sini sama sini ruangannya. Yang penting pokoknya hadapnya itu pergi sini, kita potong seperti ini, guys ya.
Nah, seperti itu pasang papan siripnya itu. Ini buat skema saja. Dan di lubang pertama sini, di ruang putar sini nggak usah dipasang, guys ya. Nggak usah dipasang papan sirip. Nah, di sini boleh. Kalau di sekat dua seperti ini, di sini bisa dipapan. Bisa dipasangi papan di sini. Nah, di sini ini bisa dipasangi papan sirip. Kalau di sini nggak usah, kosong saja. Di ruang putar sini kosongkan, nggak usah dipasang papan sirip. Nah, di sini bisa dipasang. Kadang di sini pun ada duduk juga, guys. Ada bersarang di sini juga di tempat terang sini. Nah, oke, guys ya, seperti ini. Nah, pokoknya arahnya seperti ini ya. Nah, ini burung masuk dari sini. Nah, sini. Arah ke sini. Nah, seperti ini, pasangnya papan seperti ini. Dan ini kalau satu ruangan seperti ini, sini satu ruangan, sini satu ruangan. Kalau bisa itu papan sirip ini jangan kosong, guys ya. Nah, seperti itu. Ini kacet berbagi saja, tidak menggurui, karena biasa banyak cara, guys ya. Ini yang biasa kacet terapkan atau kacet pakai di rumah burung itu seperti ini, guys. Nah, sudah. Kalau bisa itu papan ini, guys ya. Nah, ini. Ini kalau bisa itu dipotong. Yang penting ini tengah. Nah, tengah ini. Tengah-tengah ini dipotong juga, dikasih kayu ini. Nah, ini dikasih kayu. Nah, ini dikasih kayu. Nah, ini. Ini potong juga. Nanti gadget tahu kenapa kok harus diginikan, nanti gadget bagi tahu belakang fungsinya itu kenapa kok harus dipotong, enggak kosong seperti ini. Nah, seperti itu. Ini dipotong. Nah, ini dipotong. Ini fungsinya, ini kalau dipotong ini senang buat taruh Twitter, guys ya. Twitter yang buat tengah. Nah, nanti gadget bikin skemanya, bikin videonya caranya pasang Twitter. Nah, seperti itu. Ini pasang papan dulu. Nah, ini yang utama ini, guys ya. Ini berapa besar, berapa lebar ruangan ini, kalau bisa pokoknya disekat tengah seperti ini, dikasih kayu juga. Nah, dikasih kayu ini nanti buat pasang Twitter yang tengah senang, dan kekuatannya itu kayunya ini lebih kuat lagi, lebih tahan, nanti digantung. Maksudnya digantung sama atas atapnya itu, apa, pampe atasnya itu, biar nggak jatuh. Nah, biar kuat, guys ya, digantung pokoknya, di apa, diikat sama, kalau ada dak atasnya digantung sama dak atasnya, kalau atap atau siling plafon. Nah, pokoknya intinya digantung di atas biar kuat. Nah, sudah, ini penting tengah ini, guys ya. Kalau mau lebih bagus lagi, nah, ini saya, ini karena rumit, yang sini ada sekat-sekatan. Nah, yang sini saja, sama sini, sama sini, sama, guys. Ini sudah dipotong semua. Nah, ini. Dan kalau yang bagus lagi, ini ditambah lagi, guys. Nah, sebelahnya sini ditambah lagi, disekat lagi ini. Nah, disekat seperti ini. Sini pun disekat seperti ini. Nah, ini lebih bagus, guys. Fungsinya itu satu, kalau papan sirip ini lebih banyak ini. Nah, ini kan seperti ini, kalau sudah disekat banyak ini kan banyak sudut ini, guys. Nah, banyak sudut ini. Kalau seperti ini kan nggak ada sudutnya, kalau kosong belum disekat tengah tadi kan sudutnya di sini saja, pinggir-pinggir. Kalau disekat tengah sudah tambah ini dua kali lipat ini. Kalau ditambah sini lagi, nah, ini satu sama sini lagi, itu sudah apa, sudah banyak lagi ini, guys, banyak lagi sudutnya. Nah, oke, sudah, guys ya. Ini pokoknya kalau minimal itu seperti ini, disekat tengah seperti ini. Kalau mau lebih bagus lagi itu disekat tambah sini lagi. Nah, ini disekat sini. Nah, ini lebih bagus. Nah, gadget bagi tahu fungsinya banyak sekatan ini. Satu, semakin banyak sudut ini, semakin burung suka bersarang di sini, guys. Nah, seperti itu. Karena burung baru itu, burung yang baru masuk di rumah burung walet, yang burung baru itu,
kebanyakan itu cari di sudut-sudut seperti ini. Jarang yang langsung di tengah seperti ini, jarang guys. Di apa papan sirip yang tengah seperti ini jarang. Kebanyakan mesti cari di tempat sudut atau di dekat tweeter, nah, seperti itu. Nah, fungsinya kalau dibanyakkan ini, nanti burung suka bersarang di tempat seperti ini. Nah, seperti itu. Oke guys ya. Seperti itu pokoknya kalau pasang papan itu caranya hadapnya itu kalau masuknya dari sini itu harus kita hadapkan apa potong seperti ini arahnya dan tengah harus dipotong seperti ini. Ini penting ini guys ya. Ini yang ini harus dipotong ini kalau bisa ini. Nah, ini harus dipotong yang tengah. Minimal ini kalau mau apa? Memang kalau kita tambah lagi ini kosnya itu tambah lagi guys ya. Biayanya itu tambah, tapi nanti di belakangnya itu enggak kerja dua kali guys. Enggak usah kita tambah papan siripnya lagi kalau burungnya sudah banyak. Nah, seperti itu. Karena biasanya kalau nanti hanya kosong seperti ini, kosong sini aja, kalau itu RBW sudah ada burung banyak sampai enggak ada tempatnya. Nah, nanti belakang kita kerja dua kali, mau tambah papan lagi seperti ini atau sini, pokoknya seperti itulah. Nah, kalau bisa itu sekali jalan seperti ini. Nah, dibikin banyak seperti ini, banyak apa ini sudut ini. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa, nah ini Kacet bagi tahu sedikit. Nanti Kacet bikinkan videonya sendiri. Kalau bisa sudut ini kalau bisa itu semua ditutup sekali guys ya. Nah, ini sudut ini semua ditutup sekali. Itu lebih bagus. Nah, ini sudutnya ini semua ditutup sekali pakai kayu atau pakai biasa Kacet kadang pakai kayu, pakai seng aluminium, pakai ram itu apa Thailand, ram steel. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya atau itu apa besek itu anyaman bambu itu. Nah, itu pun bisa. Nah, seperti itu. Kalau bisa itu sebelum on perdana itu sudut ditutup semua sekali guys. Setiap sudut seperti ini ditutup semua. Nah, seperti itu. Itu yang bagus guys ya. Kadang ini lain ladang lain belalang guys ya. Kacet nggak menggurui, hanya berbagi saja. Kacet pun belajar juga, tetap belajar, belajar dan terus belajar ya. Kadang ada orang yang fanatik RBW baru itu nggak mau ditutup sudutnya, takut burungnya itu nanti nggak mau bersarang di sudut sini. Nah, seperti itu kadang ada guys. Tapi kalau bagi kami biasa yang Kacet terapkan sebelum on perdana ini semua mau siap sekali guys. Sudut itu semua kalau bisa ditutup semua sekali. Nah, seperti itu. Dan hasilnya pun burungnya pun tetap bersarang pun di kawasan sini juga. Yang burung baru itu kebanyakan bersarang di kawasan sudut sini juga. Walaupun ditutup atau tidak, dia tetap bersarang di sini, di kawasan sini dulu. Nah, seperti itu. Kalau langsung di papan panjangnya ini jarang guys. Nah, seperti itu. Oke guys ya, ini cara pasang papannya itu kurang lebih seperti ini. Sekarang ukurannya guys ya, ukurannya itu jaraknya ini antara papan ini sama papan ini. Nah, ini jaraknya ini antara papan sama papan ini yang standar itu 40 cm guys ya, 40 cm. Nah, 40 cm itu sudah oke. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu, kalau jarang itu enggak apa-apa. Nanti kalau fungsinya apa, kalau jarang itu biasanya kalau terlalu jarang, kalau burungnya sudah banyak nanti tempatnya buat bersarang itu sudah tidak ada. Kalau terlalu rapat pun tidak bagus juga. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya kalau yang bagus itu ukurannya kurang lebih segini guys ya, 40 cm. Nah, 40 cm. Nah, seperti itu jarak papannya ini. Nah, 40 cm ini. Dan tebalnya papan ini, nah tebalnya ini jarak tebalnya ini, tebalnya papan ini minimal guys ya, ini minimal ya,
tebalnya papan ini minimal 2 cm. Minimal itu. Karena kalau terlalu tipis nanti kita mau pasang, mau paku itu susah. Nah, seperti itu. Minimal 2 cm itu sudah bisa dipaku, guys ya. Kalau dipaku digandeng-gandeng itu sudah senang sedikit, enggak pecah juga. Ini minimal. Kalau maksimalnya terserah saudaraku, kalau banyak biayanya mau tebal setebal apapun enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini minimal tebalnya minimal itu kurang lebih 2 cm. Jangan terlalu tipis, guys. Terlalu tipis susah nanti kalau bikin kerja. Nah, seperti itu. Kalau mau lebih tebal dari ini bisa. Nah, seperti itu. Semakin tebal biayanya semakin mahal. Nah, seperti itu saja. Minimal 2 cm dan lebarnya. Nah, ini tebalnya. Sekarang lebarnya ini lebarnya itu kurang lebih 12, guys ya. Nah, 12 cm. Nah, kurang lebih 12 cm ya. Nah, 12 itu agak-agak, pokoknya kurang lebih 12 cm lah, itu sudah boleh. Itu bikin minimal, guys ya. Kalau mau apa lebar lagi bisa, tapi mau ruangannya mau lebar juga, mau tinggi, guys ya. Nah, lihat ruangannya, tingginya ruangan, guys ya, tinggi bangunannya. Kalau tinggi bangunannya nggak terlalu tinggi, ini papan siripnya terlalu lebar, nanti dia terlalu rendah. Nah, seperti itu. Pokoknya yang standar itu segini sudah cukup, guys ya. Lebar ukuran papan sirip ini lebarnya 12 cm, tebal 2 cm. Jarak pasang papan siripnya itu antara satu sama satunya ini 40 cm. Ini biasa yang kaca terapkan itu segini. Itu ini sudah oke segini ini, guys. Oke, guys ya. Ini tata cara caranya pasang papan sirip buat rumah burung walet itu kurang lebih seperti ini ya. Ini yang kacet apa pakai, guys ya, yang kacet terapkan ya. Biasanya banyak cara, tapi ini kacet terapkan yang cara kacet bikin video ini. Nggak tahu kalau di saudaraku sana yang sudah ada atau sudah tahu pas di apa rumah burung walet ada cara lain. Nah, nanti bisa berbagi sama kacet seperti itu. Oke, guys ya, caranya itu pasang siripnya kurang lebih seperti ini, dan nanti di akhir video nanti saya bikinkan skemanya kurang lebih seperti inilah pokoknya ya. Kurang lebih seperti ini, jarak tebal dan lebar. Nah, seperti itu. Oke, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.